tempe, Anda blender sama madu atau kurma tadi. Itu akan jadi makanan yang sangat sehat buat pencernaan kita. Ya, kapan Anda bisa kasihkan? Terutama pagi hari. Atau menjelang tidur. Jadi tidur itu, jujur aja kalau saya sering tanya, kapan waktu makan terbaik? Ini makan terbaik itu kalau bisa sebelum matahari tenggelam, jangan makan lagi. Sesudah matahari tenggelam, jangan banyak makan. Kalau nggak terpaksa. Kalau memang nggak perlu banget, kenapa? Malam itu kayak kita mau tutup restoran. Kalau restoran mau tutup, apa yang terjadi? Kan harus bersih-bersih itu. Nah sama, jadi malam itulah waktu kita mensuplai petugas kebersihan ke badan kita dan jangan banyak beban sampah di badan kita. Sehingga apa? Pilihannya apa? Pilihannya pasukan pembersih paling baik kalau saya menganggap apa? Itu rempah sama rimpang. Rempah itu apa? Ini rempah. Rimpang itu apa? Rimpang itu tanaman ciptaan Allah yang akarnya, batangnya ada di bawah tanah. Contoh kunyit, jahe, lengkuas. Itu rimpang. Jadi malam, ini saya kasih tip karena tidak banyak. Jadi malam itu sebelum Anda tidur, saya kasih resep istimewa. Biar pasukan pembersihnya itu kerja luar biasa. Yang pertama apa? Anda nanti biasanya ambil jahe. Ya, jahe yang Anda parut aja. Ya mungkin sejempol, dua jempol lah parut. Lalu Anda ambil kunyit. Kunyit setengah dari jahe ukurannya. Jumlahnya. Kemudian Bapak Ibu ambil lagi ini, lengkuas. Lengkuasnya sepertiga dari si kunyit. Terakhir Anda ambil ini. Serai, apa lemongrass ya. Ini terakhir. Lalu ini Anda kasih air panas, sebaiknya ini di itu semua, di apa namanya? Parut semua, kasih air panas, aduk. Nanti sampai selesai, sudah selesai semua, airnya sudah agak hangat, Ibu Bapak sekalian, kasih dia jeruk nipis sedikit. Dikit aja. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu Anda bisa kasih dua pilihan untuk pemanisnya. Pemanis pertama, Ibu Bapak bisa pakai kurma. Di blender sama kurma. Dibuka bijinya, kurmanya di blender. Masukin itu di blender. Disaring dulu ya. Atau kalau enggak, Anda langsung kasih madu. Kapan waktu minumnya? Waktu mau tidur. Waktu mau tidur, kalau bisa jangan tidur dalam keadaan perut penuh. Tidur dalam keadaan perutnya kita penuh dengan petugas kebersihan. Siapa petugas kebersihannya? Rempah sama rimpang.